selesai 5 menit dia buka tiap grup. Kalau punya 20, 5 kali 20 berapa? 100 menit dia gunakan untuk membaca grupnya. Ini termasuk penghambat perjalananmu menuju Allah di zaman modern ini. Ada sebagian orang yang subhanallah, gak punya grup, dia grup tinggalkan. Ada perlu, ya ngomong sama dia. Mungkin dia dapat faedah, tapi dia tidak masuk ke grup. Maka tolong buat para jamaah, buat teman-teman untuk mengurangi grup. Ngurangi ngobrol di sana. Komentar ini termasuk ada orang yang di mana-mana ngomong. Akhirnya waktu dia habis untuk dia menulis komentar. Kapan engkau baca buku yang bermanfaat? Kapan engkau berzikir pagi dan petang? Kapan engkau bersolat buat Nabi SAW?